Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog terlengkap dan terupdate apalagi lu bukan dia. Acer Wheel, kali ini gue lagi pengen nyariin velg nih buat Honda City Hatchback. Ya kan, kita lagi ada di Binjai Walk Cinere, lagi mau cari velg, kira-kira yang mana yang bagus. Yuk, let's go. Wah, ternyata di sini koleksi ring 17-nya juga banyak banget nih, ya. Kalau si T-Hatchback itu sebenarnya kan dia standarnya itu di ring 16, ya kan. Kalian bisa ganti juga di ring 16 juga. Nah, cuman kali ini gue pengen ngasih beberapa referensi yang ada di ring 17-nya nih, supaya tampilannya jadi lebih gahar, lebih kokoh. Kenapa gue pakai 17? Karena gini, dia tuh jarak antara roda sama fendernya tuh agak gapnya tuh agak jauh kan. Kalau pakai 16 masih jauh. Jadi kelihatannya tuh mobilnya tuh kayak cungkring gitu. Nah, makanya untuk mensiasatinya, salah satu caranya itu adalah kalian bisa pakai velg ring 17. Gua udah beberapa lama pakai velg ring 17 untuk City Hatchback. Yang pertama gua rasain itu akselerasi tidak berkurang. BBM tentunya sama juga, yaitu tinggal balik lagi aja ke bagaimana kaki kita menginjak gas. Ya kan? Kalau lu nginjak gasnya dalam-dalam banget, ya bisa jebol juga BBM-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya bawahnya nyantai, apalagi City Hatchback sudah dengan mesin 1500cc, gue rasa sih fine-fine aja, gak ada masalah. Oke, sekarang langsung aja kita lihat tuh ada beberapa pilihan velg. Untuk pilihan pertama jatuh kepada HSR Shina. Dia memiliki spesifikasi ring 17, lebar 7,5 di bagian depan, dan bagian belakang itu ada lebar 9. Oh, tentunya dengan offset 38 dan 30. Nah, dia memiliki dua PCD, yaitu di 400 dan 414. Nah, HSR Shina ini kenapa gue seneng gitu melihatnya, karena modelnya ya, model tuh elegans banget tapi masih sporty. Jadi dari bagian face-nya dia ini memiliki warna grey, sedangkan di bagian lips-nya dia menggunakan warna polish. Nah, di bagian pinggir sininya tuh juga dia menggunakan ripet-ripet gini supaya tampilannya menjadi lebih elegan banget. Ya gue sih ngebayanginnya mungkin akan mix and match banget sama City Hatchback yang warnanya hitam atau warnanya abu-abu. Nah, ini pasti mix and match banget nih. Tinggal disesuaikan aja pemilihan bannya mau ukuran berapa, oke? Okay? Nah, pilihan kedua nih, ini juga bagus nih. Ini adalah HSR NE 7, spesifikasi ring 17, lebar 7,5, double PCD 400-414, dan offsetnya ini 38 nih. Jadi dia kayaknya akan mengejar ke fitment body ya. Nih ya, yang pertama dari desainnya dia memiliki 1, 2, 3, dia memiliki 7 palang. Yang dimana palangnya ini jadi dari lubangnya ini dia kayak ada sedikit gradasi langsung menuju ke bagian lipsnya, tapi nggak nempel ke lipsnya ya. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh pas gitu loh, enak gitu. Jadi nggak nempel bagian antara lips sama si bagian palangnya ini ya. Nah, udah gitu dari bagian warnanya nih, dia memiliki warna black polish. Di bagian face-nya itu adalah warna polish, sedangkan di bagian dalam-dalamannya, siku-sikunya ini adalah hitam semua, black semua. Jadi lebih mengarah ke elegan banget sih tentunya. Gimana menurut kalian? Pas nggak untuk City Hatchback? Kira-kira untuk warna apa nih? Kalau menurut gue sih ini untuk warna hitam masuk, warna putih masuk, warna merah juga masih masuk nih. Nah, selanjutnya ini juga kayak manis nih. Ini Assassin, HSR Assassin ring 17, lebarnya 7,5. Offsetnya 40, nah dia double PCD 400-414. Dia memiliki desain yang arahnya sporty. 2, 3, 4, 5, dia memiliki 10 palang. 10 palang yang dimana setiap palangnya itu kayak di samping-sampingnya itu kayak ada palang lagi tambahan. Jadi kayak numpuk double gitu ya, jadi tebel banget palang-palang ini itu. Menunjukkan bahwa velg ini tuh kokoh banget. Udah gitu, yang kedua di bagian warna nih. Bagian warnanya tuh gue suka karena di bagian lipsnya tipis sekali. Nah, di sini ada warna merah nih. Ini bakal masuk sih kayaknya ke mobil-mobil warna merah ya. Nah, biasanya kan tebel-tebel ya kalau ngasih merah di lipsnya ini kan. Nah, itu gue jujur aja gue kurang begitu suka sih. Tapi tergantung sih mobilnya, mobil apa dulu, warna mobilnya seperti apa. Nah, cuman kalau misalnya tipis kayak gini, jadi makin magnes banget nih. Kayaknya ini bakal jadi pilihan nomor satu nih di antara sebelumnya ya. Gimana menurut kalian? Nah, ini juga manis juga nih. Ini adalah HSR Shinjuku dengan spesifikasi ring 17, lebar 7,5 depan dan bagian belakang itu di 9. ET-nya 38 dan 28 nih. Cuman mungkin belakangnya kayak akan sedikit keluar.
Ya tergantung sih ya, balik lagi ya. Ini kalau kita ngomongin fitment tuh balik lagi ke selera masing-masing seperti apa. Nah Shinjuku ini desainnya ya kalian lihatlah, ini udah sporty banget, racing banget, udah keren banget. Nah yang gue suka itu adalah dari bagian warnanya. Ini adalah semi matte bronze. Nah kalau warna semi matte bronze kayak gini tuh kayak masuk ke dalam segala konsep mobil. Ya contohnya misalnya mobilnya warna merah masuk, hitam masuk, putih sih menurut gue masih kurang masuk nih. Abu-abu juga manis juga pakai semi matte bronze kayak gini nih. Nih ya, ini kayaknya bakal manis juga nih. Sumpah gue jadi kayak gini tuh jadi pengen fitting nih. Apa kita langsung sekalian fitting aja ya? Coba deh kalian pilihin dulu kira-kira yang mana-mana aja supaya nanti bisa gue fittingin lagi. Selanjutnya di sini ada HSR Amarasi nih. Ini dia rank 17, lebarnya 7. Nah, lebarnya agak-agak kurang sih 7 sih. Gue ngejarin 7,5 atau 7,5 sih maunya sih. Cuman kayaknya 7 juga kita harus cobain dulu sih masuk apa enggak ya kan. Dia double PCD juga 400 dan 414. Kelebihannya dia itu punya tutup dop ya. Jadi mau pakai double PCD atau single PCD atau triple PCD sekalipun enggak akan kelihatan. Udah gitu apa? Velg kalian tuh bisa lebih resiko kehilangan tuh lebih kecil karena dia harus buka dopnya dulu. Otomatis butuh waktu nih untuk buka dop segala macam gitu kan. Nah, untuk dari desainnya yang pertama dia memiliki palang banyak banget. 1 2 3 4 5 6 7 14, kurang lebih ada 14 spokes yang dimana setiap palangnya tuh kayak semacam berbentuk U. Nah, dia kembali lagi ke ujung. Nah, face-nya ini berwarna merah, jadi cocok banget nih kayaknya untuk city hatchback berwarna merah ya. Udah gitu di bagian tengah, dop dalam sama di bagian lipsnya itu berwarna hitam ya. Jadi padu padan antara merah dan hitamnya ini tuh benar-benar sweety banget. Ya, jadi cocok lah untuk kalian pengguna city hatchback warna merah. Boleh cobain velg ini deh di mobil kalian. Udah gitu di bagian dalam lipsnya itu dia juga ada repaint-repaint ini untuk menambah kesan elegan kepada mobil kalian. Jadi makin bingung. Nah yang terakhir nih, ini ada HSR Zico, ini ring 17, lebarnya 7,5 dan 9 dengan offsetnya 40 dan 30. Harusnya sih offsetnya pas nih, cukup dan sesuai nih, kayaknya belakang doang ya, tapi sumpah deh kayaknya harus fitting deh. Nanti gue cobain deh, nanti gue fitting ya. Ini karena udah mau tutup nih makanya. Jadi HSR Zico ini desainnya ini mantep banget ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 10 palang, 10 spokes yang dimana berporos di tengah. Nah, walaupun dia double PCD, tapi potongan-potongannya tuh rapi banget tuh. Makanya gue suka. Udah gitu, selain desainnya bagus, gue juga suka warnanya, boy. Lihat deh, warnanya semi matte bronze yang manis banget nih. Kayaknya ke merah masuk banget nih. Ke merah, ke hitam, ke abu-abu, ke apa lagi ya? Putih pun juga kayaknya kalau warna bronze kayak gini masuk deh menurut gue. Aduh, jadi pen fitting. Udah deh, daripada pusing-pusing kayak gue, lu langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Gratis fitting, bebas nyobain velg sama ban. Kalian mau nyobain deh pokoknya. Lu biasa ini siapin waktu jangan cuma sejam dua jam. Kalau bisa seharian ya. Karena milih velg itu tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, tanpa buang waktu lagi langsung datang ke sini. Gue Aldi Lasiru Diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Please tolong bantu jawab di kolom komentar kira-kira velg mana di antara semua tadi yang cocok buat si hatchback kita. Oke?